Inilah kondisi jalan yang berada di Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, yang amblas sepanjang sekitar 30 meter dengan kedalaman 50 meter. Jalan amblas ini menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu. Kondisi jalan yang amblas hingga memakan setengah badan jalan ini membuat jalan tersebut tak bisa dilalui oleh kendaraan bertona seberat. Bahkan untuk kendaraan yang akan melintas harus bergantian melewati sisi jalan yang masih utuh. Pengawas ruas jalan Tanjung Sakti Bengkulu Muli mengatakan, pihaknya masih melakukan observasi terhadap jalan yang amblas tersebut, apakah bisa dilakukan pelebaran atau perbaikan fungsional. Untuk kendaraan roda berat, Pak, ini kita anjurkan jangan dulu melintas, karena ada satu lokasi, yaitu sudah menerus tengah badan jalan, dan akan kita lakukan dulu nanti. Pelebaran-pelebaran itu apakah mampu untuk diadakan pelebaran, lalu nanti kita informasi kembali. Tim Liputan Sriwijaya TV.